بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ما بعده. Pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla yang menciptakan segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala juga yang akan membinasakan semuanya, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan ada di alam semesta ini. Sebagaimana Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan, segala sesuatunya akan hilang. Ini materi kita di pagi hari ini, insyaallah akan kita simak bersama. Kita di pagi hari ini sudah hadir bersama saya di studio Al-Ustaz Muhammad Fahrur Rozi Ansor, Al-Siyafizullah Ta'ala. Dan untuk Anda yang ingin sharing bersama beliau terkait dengan pelajaran kita, yaitu Kullu Man Alaiha Fan, silahkan di 082-393-111-123. Untuk SMS formatnya ketik nama Anda spasi alamat spasi pertanyaan. Dan untuk yang ingin sharing langsung menelpon Ustadz kita di pagi hari ini, silahkan mengecilkan suara televisi Anda dan menyimak suara beliau dari gagang telepon Anda. Baik, seperti yang sudah nampak di layar kaca Anda, saya ingin sapa beliau di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu lagi nih Ustadz. Iya, betul. Alhamdulillah. Ini berbicara tentang kullu man 'alaiha fan Ustadz. Yeah. Ini berbicara tentang akidah dan kehidupan, insyaallah. Betul, insyaallah. Baik. Untuk Anda yang ingin sharing bersama beliau, sekali lagi saya undang di 082393111123. Baik pemirsa, untuk efisiensi waktu, fal fursah mutahah li fadilatil ustadz falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Silakan, Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بفضله تقصى الغايات عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Pemirsa Umat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai seorang yang mengislamkan diri terhadap ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang paling dan perlu kita ketahui dan wajib untuk kita yakini sebagai seorang yang beriman adalah tentang kefanaan atau kebinasaan dunia ini. Bahwasanya dalam akidah kita, seorang ahlu sunnah wal jamaah, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harus menetapkan di dalam dirinya pondasi yang betul-betul kuat bahwasanya ia akan binasa. Dan kemudian ia juga harus meyakini dalam akidahnya bahwasanya seluruh apa yang ada di muka bumi ini akan binasa, dan termasuk seluruh makhluk akan binasa kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menjadi tema kita pada pagi hari ini. Mungkin banyak orang yang masih belum meyakini akan kebinasaan seluruh yang ada di muka bumi ini. Banyak yang menuhankan harta-hartanya, banyak pula yang menuhankan jabatannya, banyak pula yang menuhankan sesuatu-sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya merupakan suatu kesyirikan yang sangat fatal akibatnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul kita atau tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah kullu man 'alaiha fan. Satu ayat di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Ar-Rahman di ayat ke-26 yang luar biasa memiliki arti yang sangat mendalam. Namun sebenarnya ayat ini tidak bisa kita baca tanpa membaca ayat setelahnya. Supaya apa? Supaya jelas sebab dan akibatnya. Supaya jelas pokok permasalahan dan solusinya. Maka
Karena tadi judulnya kita ingin mengambil judul yang agak singkat, maka kita ambil ayat ke-26. Padahal semestinya seorang ulama mengatakan, Asy-Sya'bi mengatakan bahwasanya ketika engkau membaca kullu man 'alaiha fan fala taskut, jangan engkau berhenti diam kecuali engkau telah membaca ayat setelahnya, wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Ya, ayat ke-26 dari surah Ar-Rahman dan kemudian dilanjutkan dengan ayat ke-27 dari surah Ar-Rahman. Bagaimana maksud dan arti, kemudian bagaimana aplikasi dan implementasi dari ayat kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dalam akidah kita sebagai seorang mukmin, dan juga bagaimana menerapkannya dalam kehidupan kita. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak baik-baik ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu man 'alaiha fan, setiap sesuatu yang berada di atasnya atau di dalamnya, ya, dalam bahasa Arab ala itu bisa berarti di atas, bisa juga berarti di dalam. Karena di dalam Al-Qur'an, ya, huruful jar itu bisa mengambil satu tempat ke tempat yang lain. Jadi fi bisa berarti di atas, ala bisa berarti di dalam, bi bisa berarti dengan, wa bisa berarti dan, atau kebalikannya, bi bisa berarti dan, wa bisa berarti dengan. Ya, itulah di dalam Al-Qur'an salah satu mukjizatnya adalah arti yang sungguh luar biasa, sungguh luas maknanya. Yang mungkin kalau kita terjemahkan di dalam Al-Qur'an, di dalam bahasa Indonesia, itu saja artinya. Tapi bahasa Arab memiliki kekayaan kosakata yang luar biasa. Nah, kullu man 'alaiha fan, ya. Di sini dikatakan setiap sesuatu yang berada di dalamnya, ya. Di dalamnya ini kembali kepada al-ard. Ha ini adalah dhamir, ya. Dhamir dari atau imbuhannya dari kata bumi. Jadi sebagai pengganti bumi, Allah menyebutkan, ya, alaiha, bukan alal ard. Tapi yang dimasukkan di dalam alaiha di sini adalah alal ard, ya, di dalam bumi. Maka sesuatu yang berada di dalamnya itu akan binasa. Fan, ya, fan itu bisa berarti binasa, bisa berarti sementara atau hancur, ya. Karena sesuatu yang sementara sifatnya akan hancur, berarti dia tidak akan kekal. Mafhumul mukhalafah dari kata-kata sementara adalah tidak kekal, ya. Pengertian sebaliknya dari kata-kata sementara itu, pemirsa, adalah kata-kata tidak kekal. Jadi segala sesuatu akan binasa dan tidak kekal. Kecuali apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan tetap, akan tinggal, akan kekal, ya. Berarti kalau kekal, ya, pemahaman kebalikannya adalah tidak sementara. Ya, kalau tadi sementara pemahaman kebalikannya adalah tidak kekal, kalau kekal pemahaman kebalikannya adalah tidak sementara. Berarti wa yabqa wajhu rabbik, dan akan kekal, ya, wajahnya Tuhanmu, ya. Kalau kita menafsirkan secara kata per kata, wajahnya Tuhanmu. Tapi kalau kita tafsirkan secara keseluruhan, dan akan tetap Allah Subhanahu wa taala, karena wajahnya Tuhan ini mencakup keseluruhannya, ya. Di sini disebutkan bagian yang bermaksud umumnya, ya. Kadang dalam Al-Qur'an itu disebutkan secara umum, yang dimaksud adalah kekhususannya. Nah, di sini disebutkan kekhususan dari salah satu bagiannya, yang dimaksudkan yakni keumumannya, ya, dalam kaidah usul fiqh seperti itu. Nah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Lalu kemudian tetaplah Tuhanmu yang maha kekal, Dzul Jalali wal Ikram, yang maha besar, ya, lagi maha mulia, ya, yang maha besar keagungannya lagi maha mulia. Jalal, al-jalal itu keagungan yang luar biasa. Kemudian al-ikram, al-ikram di sini artinya adalah kemuliaan. Maka pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang perlu kita tanam, ya, khususnya setelah kita mendengarkan tausiah dari kami pribadi di program Aqidah dan Kehidupan ini, adalah kita harus meyakini bahwasanya kehidupan kita di dunia ini adalah sementara. Itu yang pertama. Kita harus yakin betul bahwasanya kita ini akan meninggal.
dan kita akan meninggalkan seluruh apa yang kita miliki di muka bumi ini. Anak-anak kita akan kita tinggalkan, istri kita akan kita tinggalkan, harta-harta kita, kendaraan-kendaraan kita, ya. Kemudian tanaman-tanaman kita, ya. Sawah kita mungkin, bagi yang punya sawah. Semua hal, bahkan pakaian yang melekat di badan kita, ini akan kita tinggalkan, pemirsa. Nah, itulah juga kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mewasiatkan kepada salah seorang sahabatnya, Abdullah bin Umar, ya, anak dari seorang Umar bin Khattab, ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya, akhada Rasulullah al-minkabai. Ya, ketika itu Rasulullah mengambil pundakku, ya. Kemudian mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil." Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ketika Rasulullah mengambil pundak dari Abdullah bin Umar tersebut, kemudian mengatakan, "Hai Ibnu Umar, ya, hai kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia ini seperti seorang musafir, seperti seorang yang asing." Ya. Au 'abir sabil, atau seperti seorang yang hanya melewati, ya, suatu tempat, atau sebagai seorang bepergian seperti itu. Jadi dua nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abdullah bin Umar adalah untuk agar Abdullah bin Umar menjadikan dirinya, memposisikan dirinya di dunia ini sebagai orang yang asing atau orang yang musafir, bepergian. Jadi orang yang bepergian itu seperti ini, pemirsa. Katakan ada seseorang yang berasal dari daerah tertentu. Kita ambil contoh Jakarta. Kemudian ia ingin melakukan suatu kunjungan, suatu ziarah atau bepergian ke Makassar. Kita ambil contoh singkat. Ketika ia ingin pergi ke Makassar, berarti ia akan meninggalkan apa-apa saja yang menjadi miliknya atau yang ia cintai yang berada di Jakarta. Kemudian ketika ia sudah berangkat ke Makassar, tentu berbeda ketika ia di Makassar dan ketika ia di Jakarta. Ketika ia di Makassar, ia adalah orang yang asing, ya. Mungkin orang-orang belum mengenal dia, ya. Kemudian ia tidak memiliki apa-apa ketika itu, ya. Beda ketika dia di Jakarta, dia mungkin punya rumah, punya istri, punya anak-anak, punya sahabat-sahabat yang dekat dengan dia. Tapi kalau di Makassar, belum tentu. Belum tentu apa yang ia miliki di Jakarta akan ia dapatkan di Makassar. Maka kelakuan seorang yang tadinya di Jakarta pasti akan berbeda ketika ia di Makassar. Kenapa? Karena ia merasa dirinya adalah orang asing. Nah, tentunya ketika dia sudah merasa dirinya ini orang asing, ia akan memperlakukan dirinya untuk sebaik mungkin berlaku, bersikap terhadap orang-orang yang ada di Makassar, ya, karena dia adalah orang asing, ya. Nah, kemudian itulah yang menjadi nasihat yang luar biasa dari seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abdullah bin Umar. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Seperti kami ini orang asing. Jadi kita, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita yang berada di dunia ini, kita juga harus mengibaratkan diri kita ini sebagai orang yang asing di muka bumi ini. Kenapa? Supaya kita selalu berperilaku yang baik, berkelakuan yang baik, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Kenapa? Karena kita tidak berani untuk macam-macam. Ya. Kalau orang sudah merasa dirinya penguasa, dirinya bos, ya, di suatu tempat, itu biasa melakukan apa saja yang kehendaki sampai ia menzalimi orang-orang yang berada di sekitarnya. Ya. Tapi kalau orang itu orang merasa selalu dirinya menjadi orang asing, orang yang aneh, ya, dia akan selalu menjaga kelakuannya. Kenapa? Karena dia berada di suatu tempat yang sifatnya sementara, ya. Atau dia merasa berada di suatu tempat yang mungkin orang tidak mengenalnya. Apalagi dia seorang pendatang. Apalagi dia seorang pendatang, betul sekali. Nah, ini juga sangat-sangat cocok dengan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dikatakan Rasulullah mengatakan, "Bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba." Ini hadis yang luar biasa artinya, pemirsa. Artinya adalah bada al-islamu ghariba. Islam ini dimulai dari keadaan yang asing, yang aneh. Bagaimana tidak, ya? Ketika itu, ya, para manusia atau ketika itu orang-orang menyembah apa-apa saja yang bisa dilihat, patung, ya. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah pepohonan, ya.
tapi mayoritas menyembah patung berhala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala datang kepada suatu kaum yang kakek-kakeknya, bapak-bapaknya sudah menyembah berhala. Kemudian Rasulullah mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlihat oleh mata kepala manusia. Sungguh asing, sungguh aneh pemirsa. Namun itulah Islam, itulah agama kita. Agama yang mengedepankan keyakinan dan keimanan berdasarkan sebuah kemantapan hati, bukan berdasarkan logika semata. Meskipun Islam juga sangat menerima logika-logika, ya, sangat masuk akal. Islam ini adalah agama yang sangat masuk akal. Tapi tidak semua di dalam Islam bisa diukur dengan logika pemirsa. Ya. Ada kalanya keyakinan mengalahkan logika-logika manusia. Nah itulah kita dalam Islam. Bada'al Islamu ghoriba. Islam ini dimulai dari keadaan yang asing, yang aneh. Wasaya'udu ghoriban kama bada. Ini janji dari Rasulullah. Dan Islam akan kembali dalam keadaan yang asing atau aneh sebagaimana ia memulainya. Nah, tadi Rasulullah memberikan kabar bahwasanya memberikan informasi, ya, bahasa kerennya ada suatu ilmu yang baru dalam yang kita sebutkan dalam bahasa Indonesia terkini adalah informasi, ya. Bada'al Islamu ghoriba. Kemudian Rasulullah juga memberikan informasi terkini, wa sayaudu ghoriban kama bada. Padahal Rasulullah ketika itu hidup ribuan tahun jauhnya sebelum kita hidup. Tapi betullah kata Rasulullah, wa sayaudu ghoriban kama bada. Islam itu akan kembali dalam keadaan yang asing sebagaimana ia dimulainya. Ya. Sekarang ini contohnya. Untuk menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah, itu orang, ya, mayoritas orang sudah luar biasa mengkritik, sudah luar biasa mengasingkan kita, ya. Bahkan na'udzubillah min dzalik, dan ini pernah ada seorang jamaah yang curhat kepada saya, Ustaz, ya, gara-gara jenggot saya dilarang. Ini mahasiswa fakultas kedokteran, ya, di salah satu universitas, saya tidak menyebutkan kampusnya, ya. Ustaz, gara-gara jenggot saya dilarang untuk ikut ujian ikhtibar, ya, untuk ikut ujian penelitian. Ya, dia mahasiswa tahun akhir di Fakultas Kedokteran. Gara-gara jenggot pemirsa. Padahal jenggot ini merupakan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Pendekkan kumismu, kemudian panjangkan jenggotmu." Ya, biarkan jenggotmu tumbuh. Ya. Nah, ini sungguh asing, ya. Dan ini sudah terbukti dari sabda Rasulullah ribuan tahun yang lalu. Wa sayaudu ghoriban kama bada. Bahwasanya agama ini akan kembali kepada keasingan sebagaimana ia dimulai. Nah, pemirsa, dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan makanya kita perlu, ya, untuk mewanti-wanti, mewaspadai untuk selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun kita dalam keadaan yang asing atau aneh. Karena kita harus menjamin bahwasanya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dikatakan melalui hawa nafsunya, melalui keinginannya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidaklah mengatakan sesuatu itu dengan hawa nafsunya. Tidaklah yang ia katakan itu adalah wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau. Nah, yang menjadi solusi dari beliau dari hadis tersebut adalah akhir dari hadis tersebut. Lafaz beliau yang berbunyi fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang asing atau aneh. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah orang-orang yang asing atau aneh tersebut adalah orang-orang yang beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti apa saja ajaran-ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke laptop atau kembali ke judul kita tentang akidah dan kehidupan, tentang kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu itu akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan tetap Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala yang maha muli, yang maha agung, yang maha besar keagungannya lagi maha mulia. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang menjadikan manusia itu selalu terlena atau yang menjadikan manusia itu condong kepada hal-hal tersebut di dunia ini sehingga ia sering terlalai oleh dunia ini yang hanya sementara. Ia selalu menuhankan dunianya dan menganggap dunianya ini kekal.
Nah, apa saja hal-hal tersebut? Perhatikan. Di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan-nisaa'i wal-banin." Zuyyina lin-nas hubbush-shahawati minan-nisaa'. Diperhiaskan kepada manusia, dilalaikan, atau zuyyina itu di apa ya, dihiaskan kepada mata-mata manusia untuk selalu condong kepadanya, ya. Apa saja? Yang pertama, hubbus syahawat, ya, untuk selalu condong kepadanya hawa nafsunya adalah, yang pertama adalah minan nisa, adalah dari golongan wanita. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, inilah yang pertama. Jadi yang paling pertama, tantangan paling pertama yang menjadikan mata-mata manusia itu selalu condong, bahkan selalu menganggap bahwasanya dunia ini kekal, adalah an-nisa, yaitu wanita, ya. Ini adalah fitnah yang pertama atau kecondongan yang pertama dari manusia tersebut, an-nisa. Kemudian yang kedua, minan nisa iwal banin. Yang kedua adalah anak keturunan. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, an-nisa wal banin ini adalah dari golongan manusia, makhluk hidup, ya. Minan nisa iwal banin. Dan ini adalah golongan dari manusia, dan inilah yang paling berat cobaannya, yang paling berat ujiannya. Minan nisa'i wal banin, meskipun tentu manusia itu berbeda-beda dan relatif, ya, tapi ini tentunya Allah memiliki maksud tertentu mengapa an-nisa ditaruh di depan, ya. Kemudian setelahnya baru al-banin. Kenapa enggak al-banin dulu baru an-nisa, ya? Tentunya ada maksud, ada tujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuannya dan salah satu maksudnya mungkin, ya, wallahu a'lam bishawab, adalah karena besarnya fitnah wanita tersebut, ya. Karena besarnya fitnah dari seorang wanita tersebut. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-banin, ya. Yaitu anak keturunan. Karena tidak jarang banyak sekali bapak-bapak atau orang tua, bapak dan ibu orang tua yang terlalu mendewakan bahkan menuhankan anak-anaknya. Walayadu billah, ya. Mereka saking cintanya terhadap anaknya, ya. Seketika anaknya meninggal, Allah matikan, mereka seakan-akan, ya, lupa bahwasanya semua ini akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak jarang di antara mereka ada yang menyalahkan ketetapan-ketetapan Allah. Wallahu a'lam. Nah, ini yang sangat berbahaya. Kemudian Allah mengatakan, "Minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah." Yang ketiga adalah wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, tumpukan-tumpukan harta yang berupa emas dan perak, ya, atau sekarang ini biasanya berbentuk uang, ya. Dahulu berbentuk emas dan perak karena belum ada bentuk uang kertas seperti zaman sekarang, ya. Dan ini juga nyata, pemirsa, dan ini memang real, ya. Bukti nyata dan real kehidupan kita saat ini adalah banyak sekali orang dituhankan oleh harta bendanya, harta yang ia miliki, ya. Kemudian boleh saya katakan, ya, hampir seluruh yang memiliki harta itu tidak memiliki harta yang banyak, itu jarang hidupnya tenang. Kenapa? Karena yang ia kumpulkan selama ini selalu saja, ya, selalu saja menjadi bahan pemikiran ia, ya. Bahkan na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya, ya. Bahkan na'udzubillah, harta-harta tersebut, ya, saking semangatnya mencari dan mengumpulkan harta-harta tersebut, ia selalu terbawa dalam sholat-sholatnya, wal'iyadu billah, ya, dalam ibadah-ibadahnya, ya. Kalau dalam doa-doa tidak masalah, tapi kalau dalam sholat, ya, terfikir itu rumahnya, terfikir itu tanah-tanahnya, terfikir itu emas-emasnya yang mau dia jual, takut hilang ini, jangan-jangan, ya, jangan-jangan tidak dia tahu apa dia baca imam setelah al-fatihah, ya. Ya, banyak sekali orang sholat tapi tidak mengetahui apa yang ia baca gara-gara pemikirannya ke harta-hartanya. Untung-untung masih sholat, Sir. Untung-untung masih sholat. Iya, betul sekali. Ya. Pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah juga Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi tentang fitnah harta itu dengan firman-Nya, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Ya, bahwasanya harta benda dan anak keturunan itu adalah perhiasan dunia semata, ya.
Kemudian Allah mengatakan dalam Al-Kahfi, wal baqiyatu shalihatu khairun 'inda rabbika thawaba. Dan ternyata al-baqiyat shalihat, ya, mufassirun menafsirkan baqiyat shalihat itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya, ya. Nah, ternyata zikir-zikir tersebut ya itu lebih baik, wal baqiyatu shalihat khairun, ya, lebih baik 'inda rabbik, di sisi Tuhanmu, ya, sawaba, ya, dari sisi, dari bentuk pahalanya, ya, lebih banyak pahalanya dan lebih baik di sisi Tuhan. Khairun inda rabbika sawaba. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah perempuan, wanita, kemudian masuk kepada anak keturunan, minan nisa wal banin wal qanatirul muqantarati minaz zahabi wal fiddah, dan harta tumpukan yang berupa emas dan perak, ya. Kemudian Allah mengatakan, melanjutkan dalam surah Ali Imran, wal khaylil musawwamati. Apa al khaylul musawwama? Al khaylul musawwama itu adalah hewan ternak peliharaan yang bisa dikendarai. Nah, ya. Jadi apa? Seperti kuda contohnya, ya. Kendaraan-kendaraan pada zaman dahulu belum ada mobil. Belum ada pesawat, belum ada motor, ya. Dahulu orang memakai kuda, ya, atau mungkin unta. Iya. Kendaraan-kendaraan tersebut menjadi perhiasan manusia ketika zaman itu. Ya. Namun ketika saat ini tidak bisa kita pungkiri, ya, bahwasanya kendaraan terkadang menjadi fashionnya seseorang. Ya. Ada yang berlomba-lomba untuk memakai kendaraan termahal, ya, ya, mobil termahal, motor termahal, merek terbaru, merek, keluaran terbaru, ya. Padahal masih bagus yang lama, ya, karena merek, karena fashion, karena model ganti. Ya. Dan ini juga menjadi perhiasan yang mana syahwat-syahwat manusia condong ke dalamnya, yaitu apa? Yaitu al-khailil musawwam, ya. Kendaraan-kendaraannya. Kalau khail itu sebenarnya dalam bahasa Arab itu berarti kendaraan, hewan yang bisa dikendarai, ya. Namun di dalam tafsiran atau kita apa namanya? Kiaskan atau kita perumpamakan dengan kehidupan saat ini, itu seperti mobil, motor dan lain-lain, ya. Bahkan ada orang yang rela mengeluarkan miliaran rupiah hartanya untuk memberi jet pribadi, Pak. Iya. Iya, dan waliyadzubillah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, ya. Hanya untuk ber, ya, menonjolkan kekayaannya, ya, memamerkan harta-hartanya. Padahal itu, ya, akan binasa, Ustaz. Padahal itu akan binasa. Betul, sebagaimana judul kita, kullu man 'alaiha fan. Nah, baik. Kemudian yang selanjutnya, setelah tadi an-nisa wal banin, ya, wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwama, kemudian selanjutnya adalah wal an'am, hewan-hewan ternak. Nah, ini juga, ya, bagi orang-orang yang menernak hewan, ya, jangan sampai gara-gara kambingnya takut lepas, lupa sholat. Iya, betul. Baik. Sekali, ya. Kalau bisa, betul, kita harus mengambil sebab-sebab, ikat dulu baru kita sholat, ya, supaya tidak lari, ada tommy usaha. Adapun kalau sudah diikat masih hilang, masih lari, ya, tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Lalu yang keenam adalah wal an'ami wal hars, tanaman-tanaman, ya, tumbuhan-tumbuhan. Begitu juga petani ini, ya. Petani biasanya itu pagi sampai sore, ya, menanam, datang waktu azan lupa sholat, ya, karena mengejar target, ya. Ini juga tidak baik. Ketahuilah bahwasanya yang menyuburkan tanah adalah Allah. Allah, ya. Yang menyuburkan itu tanaman Anda adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menurunkan hujan. Dan menurunkan hujan Allah, termasuk, Allah, ya. Nah. Maka dekatilah pemilik hujan tersebut. Subhanallah. Ya. Dekatilah zat yang bisa menyuburkan tanaman-tanaman Anda. Ketika datang waktu sholat, sholatlah. Ya. Kalau perlu ditambah dengan sholat duhanya, tidak mengapa sholat di sawah, ya. Ya. Karena setiap bumi ini adalah masjid, kata Rasulullah, ya. Ya, pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati wadh dhahabi minaz dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Kemudian Allah tutup, dzalika mata'ul hayatid dunya. Ya. Dan itu adalah apa namanya? Kesenangan-kesenangan belaka di muka bumi ini, di dunia ini. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Ya. Dan itulah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang kami sebutkan tadi adalah mayoritas yang menjadikan manusia itu selalu condong kepadanya, sehingga ia lalai akan perintah-perintah Tuhannya, kemudian ia lupa
akan dunia yang hanya sifatnya sementara dan akan binasa ini. Semua yang kami sebutkan tadi, dari perempuan, anak keturunan, tumpukan harta berupa emas, berupa perak, kemudian kendaraan-kendaraan, kemudian hewan-hewan ternak, kemudian tanaman, semuanya akan binasa. Kullu man 'alayha fan. Kemudian Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbik, dan akan tinggal wajah Tuhanmu atau Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, Dzul Jalali wal Ikram, yang maha besar keagungannya lagi maha mulia. Iya. Ya baik, terima kasih banyak Ustaz, sangat memotivasi di pagi hari ini. Iya. Judul kita pagi hari Ustaz tentang kullu man 'alayha fan. Mungkin ada hubungannya dengan kalimat atau ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Betul sekali. Ma indakum yanfad wa ma indak wa ma indallahi baq. Ini adalah ayat yang lebih spesifik lagi sebenarnya ya, lebih menjurus lagi dan lebih mengena ya untuk kita tadabburi ya dari tafsiran ayat di surah Ar-Rahman, kullu man 'alayha fan. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang kalian miliki akan hilang, akan binasa, ya. Akan boleh kami katakan akan hancur, ya. Tapi wa ma indallahi baq, dan apa yang Allah miliki, ya, dari zat yang Ia miliki, dari apa-apa yang Allah berikan pengetahuannya terhadap tentang dirinya, asma wa sifatnya itu kepada kita, itu kita harus percaya bahwasanya semua yang Allah miliki, ya, dari asma wa sifat yang Allah jelaskan kepada kita itu adalah sempurna dan kekal. Kalau kita kurang dan sementara. Jadi bedanya antara makhluk dengan penciptanya adalah, kalau makhluk, ya, makhluk dan khalik, makhluk itu selalu kurang dan selalu sementara. Tapi kalau khalik selalu sempurna dan selalu kekal. Iya, betul sekali. Baik, ya, terima kasih banyak. Kita akan tidak mengapa mungkin saya menyebutkan tambah akhir sebelum mungkin kita rehat sebentar atau jeda. Ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti mungkin kita akan bahas setelah jeda atau setelah rehat, yaitu tentang apa-apa saja yang akan tinggal dari amalan-amalan manusia ketika ia telah meninggal nanti. Karena tentunya salat-salat kita, puasa kita itu akan putus semua amalannya, putus semua pahalanya ketika kita sudah wafat atau ketika kita sudah meninggalkan dunia yang sangat sementara ini. Ya, ada tiga amalan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika kita meninggal nanti itu akan menjadi pahala mengalir bagi kita. Apa itu nanti kita akan lanjutkan. Iya. Supaya pemirsa lebih penasaran. Betul lagi sekali. Iya. Saya akan kembali bersama Ustaz kita selepas jeda berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Baik pemirsa dan semua berbahagia, marhaban dan ahlan untuk Anda yang baru bergabung. Baik, mungkin Anda penasaran dengan materi beliau tadi. Beliau ingin menyebutkan tiga hal yang ditinggal atau mengikut anak Adam tetapi satu saja yang tinggal. Saya ingin persilahkan kembali untuk beliau memberikan pencerahan untuk kita tiga rahasia tadi. Iya, betul. Ah, tadi antum mengatakan bahwasanya ada yang mengikut anak Adam dan dua, kemudian satu yang tinggal. Iya. Ini juga tidak mengapa, akan menjadi bahan tambahan. Ya. Sebenarnya yang saya maksudkan adalah tiga amalan yang akan mengalir terus pahalanya. Oh, iya. Baik, iya. Ketika anak Adam itu, kita ini cucu-cucu Adam itu sudah meninggalkan dunia ini yang sementara. Tapi tidak mengapa, bagus sekali juga tadi. Ada tiga nanti pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Kita mulai dari yang disampaikan oleh host kita tadi. Bahwasanya ada tiga nanti yang akan mengikuti kita ketika kita akan, ketika kita sudah meninggal nanti, akan tiga, ada tiga hal atau tiga sesuatu, ya, ada tiga hal, ya, tiga hal. Dari ketiga hal tersebut yang akan mengikuti kita nanti ke kubur kita. Namun, ya, duanya ini kembali dan satunya tetap. Tiga hal tersebut adalah, yang pertama adalah harta kita, keluarga kita, dan kemudian amalan kita. Dua yang pertama ini akan kembali, harta kita dan keluarga kita. Kemudian yang akan tetap adalah amalan-amalan kita. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memperbanyak amalan, bukan memperbanyak harta dan keluarga, ya. Memperbanyak harta dan keluarga juga tidak masalah dan tidak ada larangan di sana. Tapi yang harus dan kita konsentrasi betul untuk memperbanyak
sesuatu tersebut adalah amalan, ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita meninggal banyak yang menemani kita, yaitu amalan-amalan kebaikan kita tentunya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tiga hal yang kami sampaikan tadi adalah yang akan mengalir terus ketika nanti kita sudah meninggalkan dunia ini dan kemudian kita berada di dalam kuburan, ya. Ada pahala yang akan terus mengalir sampai hari kiamat nanti. Tidak terputus-putus. Tidak terputus-putus. Hmm. Dan ini yang perlu diketahui oleh banyak pemirsa dan kita semua, bahwasanya kita ini kan hidup paling usianya umatnya Nabi Muhammad 60-an, ya. Hmm. Ya. Coba kita bayangkan seandainya setelah kita wafat masih ada ribuan tahun untuk hari kiamat. Ini apa namanya? Gambaran aja, gambaran kecil aja. Meskipun tidak ada yang tahu ilmu tentang hari kiamat, meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hari kiamat, beliau juga tidak mengetahuinya karena itu adalah ilmu dari Allah. Iya. Dan satu-satu itu adalah ilmunya Allah, bukan ilmu dari Allah. Itu adalah ilmunya Allah. Jadi, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga amalan tersebut hendaklah kita betul-betul bersemangat menabungnya dari sekarang, ya. Jangan kita menabung hal-hal yang sifatnya sementara, tapi tabunglah dengan tiga hal yang sifatnya akan kekal bahkan sampai ketika kita wafat nanti. Hal yang pertama, ya, tentunya kita bacakan hadisnya biar lebih mengena. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jika saja anak cucu Adam itu meninggal, wafat, idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluh, akan terputus seluruh amalannya, illa min thalath, kecuali tiga hal, tiga perkara." Yang pertama adalah sodaqotun jariyah, adalah sedekah jariyah. Kemudian yang kedua adalah ilmun yuntafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah waladun soleh yada'ulah, anak soleh yang mendoakan. Jadi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, mulai saat ini, perbanyaklah tiga hal ini. Supaya kita akan selalu dialiri, ya, dialiri oleh amalan-amalan kebaikan meski kita sudah berada dalam kuburan nanti. Sampai hari kiamat pemirsa. Yang pertama adalah sedekah jariah. Sedekah jariah ini adalah sedekah yang turun-temurun manfaatnya. Seperti contohnya kita menyedekahkan harta kita untuk membangun masjid. Selama ada orang sholat di masjid tersebut, insya Allah pahala tersebut akan mengalir kepada kita. Allah. Luar biasa. Ya, puluhan tahun orang akan sholat di masjid tersebut. Yang kedua misalkan contoh yang lain adalah membangun jalanan, memperbaiki jalanan. Ya, selama orang mudah jalannya untuk menuju kebaikan, menuju suatu tempat kebaikan, melalui jalan tersebut itu akan menjadi pahala bagi kita juga. Atau mungkin membangunkan rumah untuk anak-anak yatim atau anak-anak yang kurang mampu. Macam-macam, banyak sekali contoh-contoh dari sedekah jariah tersebut. Termasuk membiayai anak-anak yatim, itu juga termasuk sedekah. Atau membiayai orang-orang yang kurang mampu untuk bersekolah. Ya. Karena selama ia bersekolah, ya, apa yang ia terima dari ilmu tersebut, selama bermanfaat bagi anak tersebut, maka itu pahalanya akan kembali kepada yang menyedekahkan hartanya untuk dia. Allah. Yang kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Nah ini juga penting bagi kita semua, bahwasanya ilmu itu, ya, ilmu yang bermanfaat ini adalah yang dimaksudkan dari ilmu yang bermanfaat adalah yang menjaga kita dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan kemudian dengan ilmu tersebut kita tergerak untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Salah satu contoh dari ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang ketika kita ajarkan itu bisa bermanfaat bagi orang yang belajar tentang ilmu tersebut atau yang menerapkan ilmu tersebut. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mayoritas, saya tidak mengatakan semuanya. Mayoritas ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tentang akhirat. Ya, ilmu yang mengajak kita untuk selalu menabung atau untuk selalu mengumpulkan amalan-amalan kita untuk kehidupan akhirat kita. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kata Allah, tidaklah kehidupan dunia ini adalah kecuali senda gurau belaka, ya. Maka kalau kita sudah mengetahui bahwa saja kehidupan dunia ini adalah senda gurau, berarti ada kehidupan yang betul-betul kehidupan. Nah. Kehidupan yang betul-betul, ya, kekal abadi, ya. Allah mengatakan dalam surah Al-Ankabut, "Wa ma hadzihil hayatud dunya illa lahu wa la'ib." Ya. Tidaklah kehidupan dunia ini adalah kecuali permainan dan senda gurau, ya. Kemudian Allah mengatakan waladdarul akhiratu wama hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali adalah permainan dan senda gurau.
Ya, kemudian wa innad daharal akhirah lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya kampung akhirat itu adalah kehidupan yang kekal abadi. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ilmu yang bermanfaat ini juga adalah ilmu yang meski sedikit tapi berkah. Bagaimana meski sedikit tapi berkah? Coba kita perhatikan sabda Rasulullah, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Ya, termasuk kalau kita misalkan bisa membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar, mari kita ajarkan orang-orang yang belum baik Al-Fatihahnya, untuk kemudian kita ajarkan ia bagaimana membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Sehingga apa? Dengan ilmu membaca Al-Fatihah tersebut, ini salah satu contoh, sehingga dengan ilmu membaca Al-Fatihah tersebut, ketika orang itu memakai dalam sholat-sholatnya, itu akan terus mengalir pahala ilmu tersebut kepada kita. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah yang akan kekal nanti adalah anak soleh yang mendoakan kita. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya, sehingga apa? Sehingga kelak ia akan menjadi amalan kita, investasi terbesar kita ketika kita nanti sudah tidak berada lagi di muka bumi yang sangat singkat dan akan binasa ini. Sehingga ketika kita nanti sudah tua, anak-anak kita lah yang akan melanjutkan perjuangan kita, dan sehingga kita nanti misalkan kita sudah meninggal atau kita kembali kepada Tuhan kita, kita kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita yang soleh tentunya atau soleha akan menjadi pahala tabungan kita untuk di akhirat kelak melalui apa? Melalui doa-doanya. Tentunya anak soleh yang mendoakan orang tuanya, ya, ini juga menjadi wasiat bagi setiap kita yang anak yang masih memiliki orang tua, untuk selalu mendoakan orang tua kita, baik ketika hidupnya maupun ketika matinya nanti. Ya, baik. Saya kira itu. Iya. Tayyib, kita akan angkat penelpon di pagi hari ini. Silakan di 082393111123. Penelpon pertama. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Baik, penelpon berikut ini silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu, siapa di mana Ibu? Dari Ibu Rati di Makassar. Ibu Rati di Makassar, silakan Ibu pertanyaannya. Iya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, ini orang tua saya sudah meninggal. Iya, halo. Iya, iya. Kedua, ini Pak Ustaz, ini kedua orang tua saya sudah meninggal. Kemudian beliau almarhum ada sedikit meninggalkan harta untuk anak-anaknya. Saya berniat menyedekahkan harta ditinggalkan oleh kedua orang saya. Tadi maksudnya hartanya itu berupa ada hasil setiap tahunnya, begitu. Maksud saya mudah-mudahan apakah pahalanya akan sampai untuk kedua orang tua saya, begitu. Baik. Demikian Ibu. Baik, terima kasih. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Makassar, Sulawesi Selatan ini. Satu pertanyaannya tentang anak dan orang tua. Orang tua sudah meninggal dua-duanya dan ada harta yang dititipkan, setiap tahun ada penghasilan. Penghasilan ini disedekahkan, apakah nyampe ke orang tua atau gimana? Iya. Ibu siapa tadi? Ibu Ratih ya? Ibu Ratih di Makassar. Iya, Ibu Ratih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sesuatu yang kita persembahkan untuk yang sudah wafat, dan itu apalagi harta peninggalan dari orang tua, ya. Dan memang itu adalah harta peninggalan dari orang tua ibu, ya. Saya kira itu kalau diniatkan betul-betul ikhlas karena Allah, itu akan sampai pahalanya. Mengapa? Karena sedekah jariah ini, selama kita niatkan untuk tergantung niatnya ya, selama kita niatkan untuk ke pemiliknya atau yang telah memiliki, meskipun itu sudah diwariskan kepada anak-anaknya semenjak ia wafat, kalau Ibu Rati meniatkan itu untuk hasilnya disedekahkan, ya, untuk orang tua ibu, dan insya Allah itu akan menjadi jariah dan menjadi amalan yang terus mengalir bagi orang tua ibu. Tapi dengan syarat, Bu, ada dua syarat yang ibu harus penuhi supaya
apa yang ibu sedekahkan itu bisa sampai kepada orang tua ibu, insya Allah. Yang pertama, ibu harus niatkan betul-betul ikhlas karena Allah. Tidak untuk riya kepada tetangga, tidak untuk riya kepada teman-teman, tidak untuk ditonjolkan kepada yang lain. Ibu kalau perlu sedekahnya secara sembunyi-sembunyi saja, ya. Meskipun tidak ada larangan untuk bersedekah secara terang-terangan, tapi alangkah lebih baiknya untuk menjauhi fitnah dan menjauhi prasangka-prasangka, lebih baik ibu menyedekahkannya secara tersembunyi dan diniatkan betul-betul karena Allah, mengharap ridha Allah, sambil ingat, Bu, ya. Yang tadi saya sampaikan ada tiga hal. Yang penting juga ibu berikan terus untuk mengalir kepada orang tua, jangan hanya sedekah, tetapi doa-doa ibu juga. Setelah ibu bersedekah, ya, untuk orang tua ibu, ibu bantu dengan doa juga, ya Allah, terimalah sedekah ini. Ya Allah, terimalah pemberian hamba yang sedikit ini, ya. Kemudian syarat yang kedua selain ikhlas adalah mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bu, telah memberikan kita contoh-contoh, ya, ajaran-ajaran siapa saja orang-orang yang berhak untuk menerima zakat dan sedekah tersebut, ya. Jadi kalau mungkin ada berpenghasilan tiap tahunnya, ibu mungkin bisa memprioritaskan kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Termasuk diantaranya, yang ini mungkin saya juga bisa menasihati ibu, adalah anak yatim, Bu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana wakafilul yatim kahatain. Allah, ya. Saya dengan orang-orang yang menaungi atau yang membiayai atau mengasuh anak yatim itu sangat dekat posisinya di surga. Kahatain, ya. Seperti jari telunjuk dan jari tengah kita ini. Sangat sungguh dekat. Maka mungkin juga bisa dijadikan salah satu jalan untuk mencontoh atau untuk menjadikan diri kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat nanti, itu dengan mengasuh atau membiayai anak-anak yatim. Jadi langsung buka pondokan untuk anak yatim. Iya, bisa. Sangat-sangat bagus sekali untuk membuka pondokan tersebut. Baik, ya, saya kira itu. Penelpon kedua lagi di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak? Pak Gustaudin di Solo. Dari Solo, silahkan pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Begini, Ustaz. Iya, Pak. Ini ada kurang disampaikan oleh para Ustaz, kita dengar bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya kepada ahli waris, apakah itu berupa ladang atau sawah atau rumah, apakah harta warisan itu menjadi amal jariah bagi yang menerimanya, Ustaz? Sebab harta itu bermanfaat bagi anak cucunya di belakang hari. Nah, sebab ada yang mengatakan sedekah itu lebih bagus pada keluarga. Jadi apakah harta warisan ini menjadi amal jariah juga bagi orang yang meninggal itu, Ustaz? Nah, sebab dipergunakan untuk anak cucunya, kalau ke sawah, sampai anak cucunya terakhir. Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik. Atas jawabannya, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Solo, Ustaz. Mungkin iya, dari Solo. Ditekan lagi jawaban tadi dan jawaban yang kedua. Betul, Ustaz. Betul. Bapak siapa tadi, ya, dari Solo? Bernaudik dari Solo. Iya. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kembali lagi kepada ketetapan-ketetapan Allah. Kita tidak bisa, saya pribadi, wallahu a'lam bishawab, tidak bisa menjadikan atau mengatakan bahwasanya 100% itu adalah sedekah jariah bagi yang diwasiatkan oleh seorang orang tua kepada anak-anaknya. Saya tidak bisa mengatakan bahwasanya itu akan 100% menjadi sedekah jariah. Tapi, Pak, bisa saja dengan rahmat dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, itu warisan tersebut yang dipergunakan oleh anak-anak cucu orang yang telah meninggalkan dunia ini atau dari orang tua tersebut adalah menjadi warisan sekaligus sedekah jariah, ya. Ini kembali lagi kepada orang tua atau orang yang yang mewariskan atau meninggalkan harta tersebut, Pak. Kalaulah harta tersebut selama penghidupan orang tersebut, selama kehidupan orang tersebut didapatkan dari jalan yang benar, kemudian ditumbuh kembangkan dengan jalan yang benar, dengan niat yang ikhlas karena Allah, kemudian dengan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, kemungkinan besar maka warisan tersebut atau harta-harta tersebut bisa menjadi jariah bagi anak-anak, bagi orang tua yang meninggalkan warisan tersebut terhadap anak-anaknya. Nah, namun jika saja warisan tersebut atau harta yang ditinggalkan tersebut didapatkan melalui jalan yang tidak benar,
kemudian ditinggalkan menjadi warisan ya bagi anak-anaknya, itu bisa jadi tidak menjadi sedekah jariah, bahkan bisa jadi menjadi petaka atau menjadi malapetaka bagi orang yang meninggalkan harta tersebut. Dosa jariah. Dosa jariah bisa jadi. Ya waliyadzubillah, dan kita berlindung kepada Allah tentang itu. Maka Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini fleksibel, relatif. Yeah. Kita tidak bisa memberikan jawaban yang mutlak bahwasanya itu pasti menjadi sedekah jariah atau itu pasti bukan menjadi sedekah jariah, tidak bisa, karena itu harus kembali dilihat kembali kepada pemiliknya selama hidupnya. Bagaimana ia mendapatkannya, menggunakannya, kemudian bagaimana ia meninggalkannya. Nah, ini perlu kita perhatikan terlebih dahulu sebelum kita menetapkan sesuatu, apakah itu menjadi sedekah jariah, warisan tersebut menjadi sedekah jariah, atau warisan tersebut justru menjadi dosa jariah bagi anak-anaknya. Walayyadzubillah. Taib, satu SMS dulu kita jawab dari Aceh ini, Ustaz. Oh, Aceh, Masya Allah. Dari Bapak Bahriun Syah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kefanaan atau tentang binasa ini, Ustaz, roh kita termasuk makhluk. Apakah dia binasa juga seperti jasad kita binasa, Ustaz? Betul. Baik, Bapak yang dimuliakan oleh Allah di Aceh, termasuk roh kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu, ya, kata-kata kullu man 'alaiha fan itu akan semuanya akan binasa, termasuk roh kita, Pak. Cuman, ya, yang dimaksudkan di dalam ayat ini kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ya. Roh tubuh kita, ya, itu akan binasa, ya. Ada suatu masa semuanya akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita akan dibangkitkan, kemudian dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah pertanggungjawaban tersebut akan dihisab amalan-amalan kita, dihitung. Nah, setelah dihitung tersebut, masuklah kita pada segmen kehidupan yang kedua yang akan kekal abadi, ya. Setelah kita mati kemudian dihidupkan kembali, ya, termasuk roh dan jiwa kita, ya, badan-badan kita. Itu nanti akan dihidupkan kembali di segmen kehidupan yang kedua yang kekal abadi, yaitu adalah kehidupan akhirat, ya. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan, dan sesungguhnya kampung akhirat itulah yang kekal abadi, kehidupan yang sesungguhnya. Maka Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk roh kita ketika Allah ingin membinasakan seluruhnya pada hari kiamat nanti, akan hancur seluruhnya. Tidak ada yang tersisa sedikit pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala menjadi satu-satunya zat yang akan kekal abadi, yang akan bertahan, dan ini dibuktikan di ayat selanjutnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan tetap, ya, Tuhanmu yang maha besar keagungannya lagi maha mulia. Ya, tapi kita juga harus percaya, Pak, bahwasanya ada kehidupan yang kekal abadi setelah kehidupan dunia ini. Iya. Baik, satu. Itu pertanyaan terakhir yang menutup di pagi hari ini. Oh iya, perjumpaan kita. Iya, mungkin ada stressing di pagi hari ini, Ustaz, sedikit saja mungkin. Iya. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, stretching kita kali ini akan membahas satu ayat dalam Al-Qur'an yang mungkin saya tidak bisa membahas terlalu panjang, hanya saya akan mengartikan saja supaya ayat ini bisa menjadi closing yang baik bagi segmen kita tentang kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayat itu berada di surah Luqman di ayat ke-33. Ya, satu ayat sebelum terakhir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum." Hai orang-orang, hai para manusia. Ittaqu rabbakum. Bertakwalah kepada Tuhanmu. Ya ayyuhan nasu taqu subhanallah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawma. Tayyib. Ya. Kita juga harus percaya bahwasanya Ustaz juga manusia. Lupa. Tayyib. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawma la yajzi walidun aw waladi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a. Hai para manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Ittaqu rabbakum wakhshaw yawma, dan takutlah engkau kepada satu hari. Ya. Satu hari tersebut yang Allah jelaskan, la yajzi walidun aw waladi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a. Yang mana hari tersebut, satu hari tersebut tidak lagi bermanfaat pertolongan seorang orang tua terhadap anak-anaknya. Dan begitu pula sebaliknya, pertolongan anak terhadap orang tuanya.
Kemudian la yajzi walidun awwaladi wala mauludun huwa jazin awwalidihi syai'a. Ya. Inna wa'dallahi haqq. Ya. Kemudian Allah mengatakan sesungguhnya ya, janji Allah itu benar. Ya. Dan kita harus percaya bahwasanya salah satu janji Allah dan salah satu ketetapan Allah adalah kullu man 'alaiha fan. Setiap sesuatu akan sirna, akan binasa, ya. Inna wa'dallahi haqq. Fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil ghurur. Dan janganlah engkau dilenakan, ya, dibinasakan oleh kehidupan dunia ini, wala yagurrannakum billahil ghurur, dan janganlah engkau dilenakan oleh syaitan yang kerjanya memang melenakan manusia. Iya. Baik. Saya kira itu tadi closing kita dalam surah Luqman ayat ke-33. Pemirsa bisa membuka ayatnya kemudian mentadabburi lebih dalam lagi, membaca tafsiran-tafsiran para ulama tentang surah Luqman tadi di ayat ke-33. Ya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu atas motivasinya di pagi hari jazakumullah ini. Jazakumullah khair. Baik pemirsa, sama berbahagia, sangat menarik sekali materi di pagi hari ini. Karena waktu kita hanya berdurasi 1 jam kurang lebih, saya Abdullah Said harus pamit undur diri dan pemateri kita. Semoga beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Barakallahu.